Handphone saya kok nggak ada ya? Tadi di mana? Duh, maaf man, saya kira nggak ada kamu. Saya cuma beli satu es goyobotnya. Nggak apa-apa, buat Bomber aja. Ini Bom. Terima kasih, Bud. Sama-sama. Itu Mang Omar. Mang. Ada apa? Mang, ada kerjaan nggak buat kita? Kita lagi cari uang buat tambah-tambah beli bola. Kerjaan Mamang udah beres semua, jadi gak ada kerjaan buat kalian. Ya, kita cari kerjaan ke siapa lagi? Gak tahu. Saya haus. Kita cari yang segar-segar yuk. Ayo. Ada minuman yang unik nggak? Ada. Ayo kita pergi. Apa? Nanti kamu lihat sendiri. Iya. Om. Ada apa? Ada kerjaan nggak, Om, buat kita? Ya, Om. Kita lagi butuh uang, Om. Iya, buat beli bola bliter. Nggak ada, Pepen, Andi, Dodo, Iwan. Om juga sama, lagi pusing. Lagi butuh uang. Lagian, Om gak mau mempekerjakan anak-anak. Iya. Udah, kalian main aja. Iya, Om. Kita beli itu. Itu apa? Es goyobot. Oh, enak nggak? Kamu coba aja dulu. Ya udah. Es goyobot? Iya. Es goyobot? Iya. Berapa? Dua. Dua? Iya. Siap. Dibungkus atau diminum di sini? Minum di sini. Diminum di sini? Iya. Siap. Nah, gimana kalau kita cari pekerjaannya ke Mang Udung? Nah, ide bagus. Emang bakal ada? Kita tanya dulu aja ke sana. Ayo kita ke sana. Kemana? Ke Mang Udung, Pepe. Gimana? Enak nggak? Enak, manis, seger. Saya jadi penasaran deh, mau coba kuliner khas Garut. Kalau mau, nanti kita kulineran. Beneran? Mau atuh? Iya. Asik. Loh, handphone saya kok nggak ada ya? Tadi di mana? Kayaknya ketinggalan deh, lagi dicas di galeri batik. Ya udah, nanti kita kesana lagi. Mang Udung. Ya. Ada beras? Ada. Saya beli 10 kilo. Ya. Thank you.
nanti anterin ya. Iya, nanti saya siapkan dulu. Kalau sudah siap, saya anterin. Iya. Sekarang giliran aku. Kalian udah buat kerajinan belum? Udah, aku udah beli. Tinggal bikin aja deh. Aku belum. Aku lupa bilang ke Mami sama Papi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Ayo. Mang Udung. Ya, mau beli apa? Kita bukan mau beli, Mang. Terus, mau apa ke sini? Kita mau cari pekerjaan. Iya, Mang. Iya, kita lagi butuh uang buat beli bola beliter. Kebetulan, atuh. Saya lagi perlu bantuan. Nanti dikasih upah ya, Mang? Iya, nanti dikasih upah. Asik! Andi, Pepen, kalian tolong anterin beras ke rumah Biayas ya. Siap, Mang! Berasnya sudah Mang Udung siapin di samping. Dodo, Iwan, kalian bersihin sampah di depan ya. Iya, Mang. Mang! Berasnya berat. Itu 10 kilo. Kalau berat, gotong berdua atau gantian. Iya, iya, Mang. Papi? Iya, Ane. Ada apa? Ane belum buat kerajinan. Kerajinan apa? Disuruh buat kerajinan dari sedotan. Ya udah, Ane ikut Papi. Kita cari sedotannya. Iya. Kita pulang ya, Ane? Iya. Iya, aku juga mau bikin kerajinannya. Iya. Aduh, maaf tadi mama saya nelpon. Mama minta antar ke dokter. Mama kamu sakit apa? Saya nggak tahu. Saya harus segera pulang. Oh, ya udah kamu pulang aja. Kamu mau ke mana? Saya juga pulang. Saya antar aja. Nggak usah. Mama kamu lebih penting. Nanti saya minta jemput Aparman aja. Beneran nggak apa-apa? Beneran. Udah sana Gi, pasti mama kamu nungguin. Iya. Gantian, Pen. Udah deket. Pen, kamu yang panggil Biayasnya. Kamu aja, Pen capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Mbak, ada. Ada apa? Ini, Bi. Andi mau nganterin beras dari Mang Udung. Loh, kok kalian nganterin? Iya, Bi. Kita disuruh Mang Udung. Tega banget, Mang Udung. Kalian duduk dulu, Bibi ambilkan minum. Iya, Bi. Terima kasih.